Pemirsa, dalam rangka Hari Jadi Kota Bogor yang ke-536, Istana Bogor dibuka untuk umum secara gratis sejak 10 hingga 14 September 2018. Di hari terakhir ini, masyarakat yang mengikuti acara Istana untuk Rakyat membludak untuk menyaksikan langsung nilai sejarah Istana Bogor. Dan berikut kita saksikan laporan Stefilos dan juru kamera Indarmawan Hadade dari Bogor, Jawa Barat. Istana Bogor Open atau Istana untuk Rakyat digelar selama 5 hari. Sejak kegiatan tersebut dimulai, peserta Istana untuk Rakyat yang merupakan rangkaian Hari Jadi Bogor tahun ini membludak. Sedikitnya ada 60 ribu warga berdatangan baik dari Bogor dan wilayah luar Bogor. Warga sengaja datang untuk melihat Istana Bogor dari dekat, karena hal itu merupakan kesempatan langka yang tak muncul sewaktu-waktu. Acara Istana untuk Rakyat sendiri digelar sejak pukul 8 pagi hingga pukul 14 siang. Selain masyarakat umum, kegiatan ini juga diikuti oleh para siswa didampingi guru. 150 siswa dengan guru dari kelas 4 sampai kelas 6. Antusias ya, Bu ya? Iya. Iya. Lihat apa aja di dalam? Ke museum juga di depan istana gitu. Soalnya saya pun baru, walaupun orang Jonggol asli gitu ya, orang Bogor, baru masuk ke ruangan ini, ke dalam itu gitu ya. Sementara bagi para siswa, kegiatan ini lebih dari sekedar belajar sejarah. Mereka juga belajar tentang arsitektur dan landscape keindahan istana dan kebun raya Bogor. Presiden-presiden zaman dulu, terus sama teks proklamasi, lambang Pancasila, dan juga kamar-kamar untuk tamu yang ada di luar negeri. Paling suka yang mana tadi jalan-jalan? Paling suka pas ngelihat patung Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena dia itu pejuang yang kuat dan tegas. Untuk mengikuti acara Istana untuk Rakyat, beberapa persyaratan harus diikuti, yakni harus bersepatu, menggunakan celana non-jeans, tidak menggunakan kaos oblong, dan tidak membawa kamera dan handphone saat masuk ke dalam istana. Hal itu semata-mata demi keamanan Istana Bogor yang juga merupakan tempat tinggal Presiden Joko Widodo. Meskipun dibuka hanya 5 hari untuk umum, Istana Bogor ini tentu saja memberikan antusias yang sangat tinggi dari masyarakat. Mau itu masyarakat asli Bogor maupun dari luar Bogor ini sendiri yang penasaran seperti apa itu Istana Bogor. Dan memang nyatanya acara tahunan ini memang memberikan dampak yang sangat positif. Dan diharapkan untuk antusias masyarakat ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Stefilos, Indarmawan HDD, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.